Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cara saya untuk membuat buttercream dari margarin hanya dua bahan, yaitu margarin 200 gram, kemudian ada gula tepung atau gula halus itu 60 gram. Nah, ini rasanya menurut saya tidak kalah dengan margarin putih ya, shortening, tapi ya memang menurut ini yang lebih hemat. Seperti itu. Jika ingin enak lagi, teman-teman bisa menggunakan butter ya atau margarin. Nah, ini caranya gampang sekali. Siapkan margarin, kemudian gula tepung di mixer sampai lembut ya. Biasanya sekitar 5 menit sampai 7 menitan. Seperti ini ya, jadi udah lumayan pucat, kaku. Rasanya enak menurut saya, kayak manis gurih gitu, enak. Nah, ini yang seperti ini daripada yang pakai kental manis yang begitu lebih tahan di suhu ruang ya. Saya pernah coba 4 apa 5 bulan gitu. Dia masih oke, asal ini simpen tertutup aja. Ditutupin, boleh pakai bubble wrap atau pakai tutup plastik yang muat juga boleh, itu simpan suhu ruang ya. Mau disimpan kulkas lebih baik lagi. Nah, itu saja. Oh iya, ini bisa digunakan buat kue-kue sederhana, bisa kue ulang tahun sederhana yang dari metode spongcake ya, misalnya kayak bolu jadul atau pakai apa aja, yang penting dekornya menurut saya lumayan tuh, sederhana gitu ya. Bisa dipakai pasta coklat atau bisa pasta mocha. Nah, itu menurut aku lebih oke ya. Kalau untuk yang jenis seperti pasta strawberry yang gitu saya belum pernah nyoba. Karena kan memang ini asin, jadi menurut aku lebih cocoknya kalau nggak coklat ya mocha gitu ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.